Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera Mek Munir. Jadi kita sambung untuk jawapan bagi soalan objektif dan kita akan masuk untuk jawapan bagi soalan kertas 2 iaitu soalan subjektif. Oke, kita juga berikan. Oke, jadi tadi kita berhenti dekat soalan 38. So, 38, apakah soalan 38 ni? Kalau kamu tengok, maklumat berikut menunjukkan masa yang diambil oleh 4 buah kereta R, S, T dan U untuk bergerak dari Selangor ke Melaka. Okey. Carta pala manakah yang mewakili kelajuan kereta-kereta tersebut? Okey, so yang ni kamu sudah pernah belajar. Okey, kamu sudah pernah belajar untuk buat carta palang. Okey, untuk buat carta palang macam ni. Untuk buat carta palang. Jadi untuk tengok jawapannya sini untuk 38, jawapan 38 adalah A. Okey, jawapan 38 adalah A. Kenapa jawapan 38 adalah A? Kalau kamu tengok sini, kereta S sampai ke Melaka lebih lambat daripada kereta R. Okey, R paling cepat. Tapi dia S adalah yang lebih awal daripada kereta U. Dan juga kereta T sampai ke Melaka lebih awal daripada kereta U. So, maksudnya T adalah di tengah-tengah. So, ni adalah susunan dia. Okay, R, S, T, U. So, kita tahu sini nombor 1 adalah R yang paling cepat. 2 adalah S. 3 adalah T. 4 adalah U. Macam mana kamu dapat jawapan macam ni? Kamu tengok saja soalan ni. Kereta S sampai ke Melaka lebih lambat daripada kereta R. So, kita tahu R adalah nombor 1. Kan? S dia lambat sampai sedikit daripada R. Dia lagi awal daripada kereta U. Okay? Dia lagi awal daripada kereta U. So, nombor 1 mestilah R. Nombor 2 lah mesti S. Nombor yang U kita tidak pasti. Nombor 3 ke nombor 4. So, kalau kamu tengok yang ni, kereta T sampai ke Melaka lebih awal daripada kereta U. Maksudnya kita tahu T ni nombor 3, U akan jadi nombor 4. Jadi kalau kamu mahu tengok dari segi carta palang, jawapan dia adalah A. Okay. Ni adalah paling laju sebab kita sudah tahu tadi, R, S, T, U susunan dia. R, okay, kita sudah tahu R adalah nombor 1. Kita sudah tahu R adalah nombor 1. S adalah nombor 2, T adalah nombor 3, nombor 4 adalah U. Okay? So, carta palang haruslah yang paling cepat R. So, kedua cepat adalah S. Ketiga adalah T. Dan juga yang terakhir adalah U. Okay, so, kita tahu antara semua ni yang paling cepat dan yang paling sesuai carta palang dia adalah A. Okay, R, S, T, U. Jadi, sebab itulah jawapan dia untuk 38 adalah A. Okay, 38 adalah A. Paling cepat R, paling lambat U, S yang kedua, T yang ketiga. So, nombor 39. Antara berikut, alat teknologi yang manakah membantu manusia melihat mikroorganisma? So, kalau kamu ingat, mikroorganisma. So, mikro ni sebenarnya adalah kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Organisma ni maksudnya adalah benda hidup. Okay, benda yang hidup. Apa-apa saja benda yang hidup. Kucing kah, anjing kah, tumbuhan kah, haiwan kah, manusia kah, bakteria kah, kulat kah, virus kah. So, apa-apa benda yang hidup tu adalah organisma. Mikro maksudnya kecil. So, mikroorganisma ni adalah apa-apa benda hidup yang sangat kecil. Jadi, kalau kamu masih ingat, mikroorganisma. Okay, mikroorganisma ni, dia sangat kecil. Dia sangat kecil, jadi dia cuma boleh dilihat melalui mikroskop.
Senang je kamu hafal benda ni. Nama dia adalah mikroorganisma. Mikro. Kalau kamu masih ingat nama, apa yang dalam lab? Okey, apa yang dalam makmal? Mikro. Mikroskop. Okey, mikroskop. So, itulah nama dia. Kamu cuma boleh boleh tengok benda mikro ni guna mikroskop. Okey, guna mikroskop. Sebab itulah nama dia, sebab itulah jawapan 39 adalah B. Mikro adalah kecil, sangat kecil. Organisma adalah apa-apa benda yang hidup. Okey, apa-apa benda yang hidup. So, mikroorganisma maksudnya benda hidup yang terlalu kecil yang kamu hanya boleh nampak, kamu boleh lihat guna mikroskop. Sebab itulah nama dia mikroorganisma. Mikroskop. Sebab itulah 39 jawapan dia adalah B. Okey, jawapan dia adalah B. So, benda ni kamu sudah pernah belajar lah dekat tahun 4. Okey, bab 1. Tahun 5, bab 1. Tahun 6, bab 1. Okey, jadi nombor 40. Yang terakhir untuk soalan objektif, antara berikut jambatannya manakah disusun mengikut kekuatan strukturnya daripada yang paling kuat ke kurang kuat. Jadi kalau kau masih ingat, apa ni nama dia? Kalau kau masih ingat kestabilan dan juga kekuatan objek, kamu sudah pernah belajar kestabilan dan kekuatan objek masa tahun, ya juga mungkin masa tahun 5. Okey, kamu sudah belajar masa tahun 5 benda ni. Kamu sudah belajar masa tahun 5. So, untuk mendapatkan sesuatu struktur yang kuat, kita ada dua benda untuk dapat struktur yang kuat. Satu adalah bahan. Okey, satu adalah bahan. Contohnya, bahan yang lagi kukuh adalah konkrit, besi, logam. Dia adalah lagi kuat berbanding dengan kayu, plastik, kertas. Okey, so dia tengok bahan. So bahan yang lagi kukuh, yang lagi kuat akan buat benda tu menjadi lagi kukuh dan juga kuat. So macam besi, konkrit, logam, dia akan buat bahan-bahan kamu jadi lebih kuat. Banding dengan kalau kamu guna kertas, kamu guna plastik, kamu guna kayu. So yang kedua kamu kena ingat, untuk buat benda menjadi struktur, menjadi kukuh dan kuat, adalah bentuk binaan. Okey, adalah bentuk binaan. Jadi kalau kita ada bentuk binaan yang macam ni, melengkung, okey, melengkung, dia adalah lagi kuat berbanding dengan yang lurus, yang rata. Jadi sebab itulah kita ada terowong. Kalau kamu pernah masuk terowong, okey, terowong bila ada kereta api kah, bila ada kereta kah, terowong kita berbentuk lekuk. Kenapa? Sebab dia adalah lagi kukuh. Okey, dia adalah lebih kukuh. Banding dengan kalau kamu buat terowong yang segi empat. Okey, yang lekuk ni adalah lagi kuat. Jadi, dalam soalan 40 ni dia tanya, mengikut kekuatan struktur. Jadi, tadi kita dah tengok bahan mestilah kayu, konkrit, besi. Bentuk kita kena guna yang melekuk. Melekuk lagi kuat banding dengan kalau kamu guna rata. Rata tidak begitu kuat. Jadi, untuk 40, jawapan di sini adalah C. Okay, dalam buku Cikgu, jawapan dia adalah C. Jadi jambatan manakah yang disusun mengikut kekuatan strukturnya yang paling kukuh ke kurang kukuh. Okey, jadi kalau kamu tengok sini, yang ni adalah dibuat daripada besi-besi, okey, besi-besi, konkrit, simen-simen, so dia adalah yang paling kuat. Okey, so yang ni adalah hanya daripada tar sahajalah, daripada bata-bata, so dia tidak begitu kuat. So yang ni adalah yang pertama, ni adalah yang kedua. Lepas tu kita ada yang ni. Okay, kita ada yang ni. Ni adalah daripada, cikgu tidak pernah nampak, tapi ni adalah lebih kuat berbanding, berbanding dengan yang
Keempatnya, sub yang keempat, S ni adalah daripada bambu-bambu. Okay, daripada bambu-bambu, kayu-kayu yang selalunya digunakan untuk buat rakit. So, tu adalah yang paling kurang kuku. So, sebab itulah jawapan 40 adalah C. Okay, ni nombor satu, paling kuku, kedua, ketiga dan juga keempat. Minta maaf. Ketiga dan juga keempat. Okay. Jadi kita akan masuk dekat soalan subjektif. Okay, kita akan masuk dekat soalan subjektif. Itu kertas dua. Soalan satu sahaja dulu kita buat. Lepas tu nanti minggu depan kita akan buat lagi soalan latihan yang seterusnya. Jadi kalau kamu tengok sini, kertas dua, soalan objektif, subjektif. Raja satu menunjukkan dua jenis makanan. Okay, dua jenis makanan. Kita ada apa ni? Kita ada cheese, kan? Cheese dan juga kita ada makanan lain lah. Okay, so namakan mikroorganisma yang terlibat dalam pembuatan makanan T dan U. Okay, jadi mikroorganisma ni kamu sudah belajar dekat tahun 6. Okay, dekat tahun 6. So, mikroorganisma dekat tahun 6, bab mikroorganisma. So, kita ada beberapa, kita ada beberapa, so ni adalah roti. So, kita ada beberapa mikroorganisma yang kita boleh guna dalam pembuatan makanan. Okay, pembuatan makanan. So, kita ada beberapa mikroorganisma dalam pembuatan makanan. Okay, benda yang kecil dan juga benda yang hidup. Okay, kita ada benda hidup yang kecil untuk buat makanan. So, yang T ni adalah cheese, U ni adalah R. So, untuk buatkan cheese ni, untuk buatkan cheese ni, kita kena guna bakteria. Okay, kita kena guna bakteria dan jenis bakteria. Bakteria. Dan untuk U, kita kena guna yeast. Okay, kalau kamu pernah tolong ibu kamu dekat dapur buat roti, buat kek, kan? Contohnya, yeast adalah salah satu mikroorganisma yang boleh buat adunan tu jadi kembang. Okay, contohnya kalau kamu buat ibu tolong ibu kamu buat roti, terutamanya kamu biarkan, kamu letak yeast. So, yeast tu dia akan membuat satu kimia, okay, membuat reaksi kimia di mana adunan tersebut dia akan mengembang, okay, disebabkan oleh karbon dioksida yang dihasilkan oleh yeast tersebut. Jadi, kita ada dua lah jenis mikroorganisma yang kita boleh guna untuk pembuatan makanan. T adalah bakteria dan roti ni kita guna yeast. Okay? Bakteria dan yeast. So, di tanya sini berikan satu kegunaan lain. So, kita sudah tahu mikroorganisma ni kita boleh guna untuk pembuatan makanan. Dan dia tanya kita lagi, apakah kegunaan lain? So, kegunaan lain mikroorganisma adalah penghasilan antibiotik. So, maksudnya kita belajar tentang mikroorganisma bakteria untuk buat antibiotik. So, antibiotik ni kita boleh lawan bakteria. Dari mana kita buat antibiotik ni, kita belajar dulu tentang bakteria. So, bila kita belajar betul-betul tentang bakteria ni, saintis sudah kaji, finally kita berjaya buat ubat, iaitu antibiotik yang boleh melawan bakteria. So, yang kedua adalah vaksin. Okay, ataupun dalam English, vaksin. So, vaksin ni adalah untuk kita lawan virus. Jadi, macam mana kita buat vaksin ni? Kita kena belajar dulu tentang virus. Okay, kita kena belajar dulu tentang virus, barulah kita boleh buat vaksin. So, maksudnya, untuk antibiotik, kita belajar dulu tentang bakteria. Okay, kita belajar dulu tentang bakteria. Lama-lama belajar, barulah kita boleh buat ubat untuk lawan bakteria guna antibiotik. Dan yang untuk ini, kita belajar tentang virus. So, kita belajar tentang virus, macam mana dia terjadi. Dan
Lepas tu barulah kita berjaya buat vaksin. Okay, so kita tengok yang C. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya makanan T dibiarkan di tempat yang lembap selama beberapa hari. Okay, so makanan T ni dia akan dijangkiti ulat. Okay, dia akan dijangkiti ulat. Kenapa dia dijangkiti ulat? Adalah bila kita letak dekat kawasan yang lembap. So, bila dekat kawasan yang lembap, kita tahu, kita faham, bila dekat kawasan yang lembap, so, bila dekat kawasan yang lembap, kita tahu dekat lembap ni, kita ada cukup air. Okay, kita ada cukup udara. Dan, makanan kita pun ada. Makanan adalah yang makanan tea lah, which is kita punya cheese. So, bakteria-bakteria, dia ada semua ni. Bakteria-bakteria, dia ada air. Dia ada udara. Dia ada makanan. Makanan dia apa? Makanan tea. Which is cheese tu lah. Dia boleh makan makanan cheese tu. Dan disebabkan kita, diorang ada cukup air, diorang ada cukup udara, diorang ada cukup makanan. Sebab itulah ulat boleh membiak. Okay, diorang boleh membiak di atas tea. Di atas cheese tersebut. Sebab itulah kita tidak boleh biarkan dia di tempat yang lembap, minta maaf. Sebab dia mempunyai semua nutrien yang mikroorganisma perlu. Dia ada air, dia ada udara, dia ada makanan. Semua tu boleh digunakan oleh mikroorganisma untuk tumbuh. Okay? So, sebab itulah ulat boleh tumbuh. Jadi, seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu.